Dan akhirnya doktor pun diagnose dan tengok simptom-simptom tu, doktor pun katalah yang baby saya ada kolik ataupun kita panggil sawan tangis. Hai, nama saya Siti Nur Adiba, boleh panggil Diba. Sudah berkahwin dan mempunyai seorang anak, tinggal di Seri Kembangan, Selangor dan bekerja sebagai eksekutif di sebuah pertubuhan NGO. Saya ada seorang anak lelaki berumur 7 bulan. Waktu awal-awal mungkin dah baby 4 bulan ke bawah, saya mendapati anak saya ni sejenis yang sangat banyak menangis. Apa yang kita boleh katakan, dia menangis hampir setiap masa dan tidak tenang lah. Selalunya saya dapati anak saya akan menangis pada waktu siang, di hujung-hujung petang dan juga bermula malam sekitar pukul 11 malam sehingga pagi lah. Itulah masa-masa yang genting dan baby saya akan menangis dengan kerap dan teruk lah. Antara sebab yang saya tengok baby saya menangis ni, dia tak ada satu sebab yang utama lah. Tapi antaranya mungkin baby saya kembung ataupun angin, baby tak selesa dengan keadaan dia, dan juga baby saya ni cepat terkejut. So bila ada benda-benda yang terkejut, so dia cepat terjaga dan itu akan menyebabkan dia akan cepat menangis lah. Itu antara sebab baby saya menangis lah. Selalunya bila baby menangis ni, of course lah kita akan cuba tenangkan. So sebagai seorang ibu, kita akan angkat baby dan peluk lah. So itu antara satu benda yang semua orang akan buat supaya baby tu dapat tenang dalam pelukan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin saya prefer untuk bedung baby lah. Bila kita bedung, baby akan rasa lebih selamat dan selesa lah dalam keadaan berbedung. Kemudian saya akan cuba sapukan minyak ataupun balm pada baby supaya baby rasa selesa dengan keadaan badan dia. Dan yang terakhir, kita akan dodoikan lah. Bila baby tu nak nangis, so kita akan dodoikan supaya dia lebih tenang dengan kita. Pengalaman pahit tu memanglah banyak. Jadi antara perkara yang saya ingat adalah bila baby saya menangis pada waktu 3 pagi. Waktu tu masih dalam pantang, baby dalam seusia 2 bulan macam tu. Dia menangis 3 pagi selama sejam. 3 sampai pukul 4 pagi. So satu family berusaha untuk menenangkan baby, tapi baby tu memang tak berhenti menangis dan menangis dengan teruknya. Dan kita, saya dan suami sebagai ibu bapa ni, tak tahu dah nak buat apa. Cuma kita dodoikan je dan akhirnya baby tu penat, dia tertidur sendiri. So itu antara pengalaman pahit lah, sebab kita rasa macam sedih tengok anak kita menangis dengan begitu teruk selama sejam kan. So itu satu pengalaman yang sangat pahit lah bagi saya. Pengalaman manis pula, bila kita tengok anak kita ni sentiasa nangis dan tidak tenang, sebenarnya kita rasa tak sedap hati. Kenapa anak kita keadaan macam ni? Jadi saya dan suami mengambil keputusan untuk berjumpa doktor pakar lah. Kita nak tengok. Bila kita dalam keadaan tak tahu kenapa anak kita menangis ni, kita rasa stres, kita rasa marah. Kenapa anak kita suka sangat nangis kan? Jadi bila kita jumpa doktor pakar, kita ceritakan keadaan anak kita dan akhirnya doktor pun diagnose dan tengok simptom-simptom tu. Doktor pun katalah yang baby saya ada kolik pun kita panggil sawan tangis. So sawan tangis ni, nama pun sawan tangis, memang banyak menangis lah. So bila kita tahu keadaan baby kita, barulah kita rasa tenang sikit dan kita tambah ilmu dengan keadaan sekarang supaya kita tahu macam mana nak menghadapi baby yang sawan tangis ni. So itulah menyebabkan kita rasa lebih seronok untuk menghadapi masa-masa bersama anak lah. Dan antara yang manis pun, bila kita struggle menjaga anak kita ni, kita akan rasa berharganya masa-masa bersama anak. Kita rasa kita dapat membesarkan anak tu dengan baik bila kita tahu betapa susahnya nak jaga anak ni. Especially dia banyak menangis lah. Itu antara pengalaman manis saya dan juga pengalaman pahit menjaga anak ni lah, sepanjang menjaga anak. So itu saja. Terima kasih.